Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman, sahabat di Cakrasoma tentunya, para subscriber, para viewer, saat ini saya bersama teman-teman. Kebetulan saudara saya atau Pak Nek saya itu yang kemarin minta ijazah ilmu angin. Jadi yang videonya sudah tayang kemarin, ilmu angin. Jadi dia akan mempraktekkan, mencoba meditasi dengan ilmu angin, dan juga sambil membuka mata batin, apakah dia akan berhasil atau tidak berhasil. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya berharap dan bersandar hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikuti perjalanan kami tentunya bersama di Cakrasoma dan rekan-rekan. Sudah siap? Baik. Oke. Silah dulu. Nanti dipejamkan mata. Jadi kita akan tinggal peserta ya, dari jarak yang nggak jauh, apakah dia mampu membuka mata batin atau memanggil angin, karena dia kepengen sekali menguasai ilmu angin. Ini di sini tidak ada angin ya teman, tidak ada yang goyang-goyang, tidak ada ya teman-teman ya, bisa dilihat di jejak. Nah ya. Bisa dilihat di sini tidak ada angin sama sekali, dan apakah nanti anginnya akan datang seperti itu, kita akan tunggu bersama-sama. Oke. Tuh mereka yang pada
Oke teman-teman, kita lihat ya. Nah, saudara kita yang lagi ini belajar membuka mata batin dan memanggil angin, katanya apakah dia berarti memanggil angin atau tidak, kita ikuti. Kita akan sampai kurang lebih juga 1 jam lebih ya. Atau anginnya lari-lari. Tapi anginnya datang ya. Anginnya cuma meliputi badan. Oh, pokoknya kaisan tidak sampai ke dindingnya gitu. Terus apa yang dilihat ada makhluk-makhluk itu? Jadi teman-teman ya, dia nggak melihat makhluk-makhluk yang ada di sini, tapi dia merasakan ada angin yang meliputi badan gitu. Tapi di sekitar sini nggak kelihatan apa gitu, nggak ada. Jadi oke teman-teman ya, ilmu apa kan tadi, ilmu mengundang angin ya. Dia mencoba ya, saudara kita mencoba mengundang angin, dan ternyata angin yang dia rasakan katanya dingin, hanya meliputi sekujur badan seperti itu. Tapi kalau kita sih dari sana nggak ada pergerakan di sana ya, nggak ada apa daun-daun apa nggak ada. Emang ini kan lagi nggak musim angin, jadi kalau itu benar anginnya datang, berarti ilmunya benar, artinya ilmunya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau anginnya datang tapi pas di musim angin, ya itu wajar kalau pas di musim angin. Nah ini kan pas tidak ada musim angin dan anginnya menyelimuti tubuh seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu saja teman-teman. Salam sehat, salam bahagia, tetap bersama Ki Cakrasoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.